ngerti toh aslinya ya Usman Ali ngerti toh mau gayanya Arab yang ini bareng wangi mudun ya sih buat bisa ngomong ya aslinya sama lo yo menang-menang Allahumma sholli ala Muhammad boten-boten kuning bolong-bolong ini ngomong kurang ngerti wong gojlokan ini orang gojlokan orang NU. Ini budaya ini wong NU yang ini gini mas, ini mas, ini mas wah bapak eh ini bapak eh, ini bapak eh bisa undang, izin dan asmanipun cinten bapak kula Aris pak Aris, dalam ikon bunti manggung berapa madelan Bunti. Manggung berapa Magelang? Manggung berapa Magelang? RT Pinten? RT Sekawan. Oh RT Sekawan. Kalau paringi sarung, pertanyaan. Gimana? Boten gampil. Eh, siapa nama ketua RT? Bapak Juremi. Oh. RT Pinten mau? Sekawan. Leres Pak Juremi. Leres, leres. Pak sinten? Pak Aris. Aris Juremi. Pak Juremi RT ini. Jeng jenengan? Aris. Terus sakniki Pak Juremi niku pas lahir mbiyen dukun bayine sinten? Pak Partini. Oh. Ini bener Mbak Partini nggih. Leres. Ini sarung cap. Salam ya kak Mbah Partini. Dan ke mangane nek kula kirim salam iku jenengan kedah nyawe agen jenengan kedah mandi Mbah Partini sing pun sedo. Oh, ditugake niki sarean. Ngerto sareane Mbah Partini. Ten pundi? Sarean manggung. Aku lagi itu dihapusi ya masa dukun bayi ini jenisnya Mbak Partini Mbak Partini oke bener namun satu lagi siapa nama Bu Camat Gerabak Bu Seni Utami terus Bu kok apal dengan mantannya Bu Camat ya dalam Terima kasih jumbo nanti mantannya aku curiga dengan mantannya paling kok apal ayo nanti pak di mantan iwon senang jenengan kok apal namanya Bu Camat karena yang paingan pak oh yang paingan gerabak Magelang masya Allah jenengan kasih jomblo kasih jomblo gak apa-apa meskipun jomblo jangan malu jenengan jomblo bukan karena nggak laku tapi memang karena nggak ada yang mau nggak ada jamaah sekian banyak yang dirangkul karo Anwar Zahid keluarnya Pak Aris alhamdulillah semangat saya ingin ngaji berangkat terus ya berangkat terus nah rasa pamer baru pamer dan viral kita ditonton sopok aja semarin duit nganggo kopiah yang aneh-aneh rupanya dulu paringi sarung cap cap mangga kok ngertos nih sarungnya cap mangga aku ketawis itu wajar berarti ketahui sih gini ngali ke mriki buatan nanti ini ngali ke YouTube buatan nanti pak dengan ngati kulo HP kan buatan ini jadet pak ayo kukone ini nyumun ya ini nih tebe alhamdulillah pun masya Allah ayo kata-kata untuk sarung mangga Bon.
Untuk kono jadi ulang. Pokoknya jenengan damel kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung mangga. Ayo disemprotnya. Sarung mangga. Sampun. Sarung mangga tetap bangga. Bangga. Oh, 100.000. Mirip wong jargonnya kan bangga bersarung mangga. Padahal Pak Aris ini lho mboten nate ngertos tulisan ngoten niku. Jadi nate kan langsung mikir sarung mangga tetap bangga. Ya, insyaallah bangga 100.000. Amin. Sarung mangga. Sarung mangga tetap bangga. Tiba-tiba ini tuh yang sering kirim, berarti sering kirim YouTube Anwar Jahe. Cari ini Arya kayak berkat sholawat. Berkat sholawat di Usman Ali Ibu Junen. Alhamdulillah. Matur suwun, Pak Aris gen, matur suwun. Amin, amin. Atau suwun dalamnya jenengan bundi temanggung manggung meriku kula diaturi tindak meriku nggih kula kesane tanggas nggih kula niki mau kok jenengan mau sederek mulo masyaallah oh jenengan bikin matur ini bojo to ne purun nggih purun Pak. Ayo, sing dikersane kira-kira sing pripun? Sing sakit beti kali yang sepakulo. Masyaallah. Ini suami idaman. Cari pendamping hidup itu sing sakit beti kali tiang sepuh kulo. Ini jawaban yang tepat yang Usman Ali ngomong sing jawabnya. Mesti nek tak tekoki sing piye? Ayu. Alah kate ora. Iki jawabannya masya Allah. Karena apa? Dengerin. Sing saged bekti kalih tiyang sepuh. Masya Allah. Nah ini kita mendapatkan ilmu dari Mas Aris. Jadi bagi suami rumahnya itu harus lebih mementingkan orang tua daripada istri, tapi bagi istri kan harus lebih mementingkan suami daripada orang tuanya. Lah seringkali suami kalah dengan istri, sehingga orang tuanya suami kalah sama orang tuanya istri. Makanya ben adil syarat pertama sing saged bekti kalih tiyang sepuh kula. Yang sanggup ngacung. Masyaallah. Mas gak ono sing sanggup iki cara andi-andi lumut ono ra ono sing wani nggawe sik enten umure 95 turun langke dadi wah syaratnya masya Allah sampai gak ono sing sanggup sabaran. Matur suwun, matur suwun Mas Aris nggih. Mugi-mugi enggal kepanggih jodhonipun. Sesuai kalih sing jenengan kersakaken. Amin ya Allah, saged bekti kalih tiyang sepuhe. Insyaallah nggih. Pun monggo. Nggih, sami-sami matur suwun nggih. Sederekan. Nggih, pun. Matur suwun Mas Aris, matur suwun. Nggih Mas, ini Mas. Loh, ngerti toh? Aslinya ya Usman Ali ngerti toh? Mau gayanya Arab yang ini bareng wong imut dunia sih buat bisa ngomong ya? Aslinya sama lo no. Yo, memang
Allahumma sholli ala Muhammad. Boten-boten kuning bolong-bolong ini. Kamu kurang ngerti wong gojlokan. Nek ora gojlokan ora NU. Ini budaya ini wong NU ini.